I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. Prediksi hasil drawing Piala Dunia U20 2023, timnas terhindar dari Italia dan Prancis. Berikut prediksi hasil drawing Piala Dunia U20 yang akan berlangsung pada 31 Maret 2023. Rangkaian Piala Dunia U20 Indonesia semakin dekat setelah tuntasnya babak kualifikasi seluruh zona. Total sudah ada 24 kontestan yang akan meramaikan ajang yang berlangsung pada 22 Mei hingga 11 Juni 2023. Berdasarkan pembagian pot yang dibagikan oleh akun Instagram @sportindosiar sebagai official broadcast Piala Dunia U20, menempatkan Indonesia di pot 1 bersama dengan Prancis, Uruguay, Italia, Senegal, dan USA. Dengan demikian, timnas Indonesia terhindar dari tim-tim tersebut di fase grup. Tentunya misi berat bagi timnas jika berada satu grup seperti Prancis. Seperti diketahui pada pertemuan kedua tim di Taulengka beberapa waktu lalu, timnas Indonesia menelan kekalahan telak 6-0. Hasil tersebut tentunya menunjukkan bagaimana perbandingan kualitas kedua tim. Selain itu, Uruguay dan Italia pun merupakan tim yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola, baik di Amerika Selatan maupun di Eropa. Kemudian Senegal dan USA menjadi kekuatan papan atas dalam sepak bola kelompok usia sekalipun. Namun, timnas Indonesia juga tetap harus siap menghadapi tim besar karena di pot 2 juga dihuni oleh tim-tim besar seperti Brazil. Kemudian, tim kuat Asia, Korea Selatan, Kolombia, Ekuador hingga Inggris. Potensi timnas berada satu grup dengan salah satu tim di atas sangat terbuka lebar. Nantinya 24 tim akan dibagi ke dalam 6 grup dari grup A sampai dengan F. Satu grup akan dihuni 4 tim. Juara dan runner-up dengan poin tertinggi otomatis akan melaju ke babak selanjutnya.